Selamat datang lagi di channel saya, Sebetulnya Guys Data. Ya, kali ini kita ngelanjutin yang minggu lalu belum beres, Cepu part 2. Nah, Cepu part 2 ini itu kita bahas lebih ke night cream-nya, ya. Oh ya, bagi Anda, saya lupa nih, Omicron lagi tinggi ya. Di pada saat saya buat video ini, Omicron lagi tinggi. Saya ingatkan, Anda juga harus prokesnya harus ini, harus kuat sekali sekarang, ya. Daripada Anda sakit, Anda nggak bisa kerja, ya, Anda nggak bisa berprestasi, mending Anda harus jaga prokesnya. Ya, salah satunya Anda bisa pakai hand sanitizer. Nah, saya pakai hand sanitizer dulu, guys, ya. Saya pakai hand sanitizer atau mencuci tangan, terus kemudian menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa pakai masker, ya. Saya nggak pakai masker soalnya ya, saya ngomong nggak enak kalau pakai masker di sini, ya. Nanti Anda nggak jelas. Oke, langsung aja, kita bumper dulu, setelah itu Anda tekan lonceng dan subscribe-nya biar langsung ketemu saya setiap minggu. Nah, karena minggu lalu, kalau Anda bisa lihat bukanya susah banget di minggu lalu ya. Ini sekarang sudah bukaan ya, minggu lalu kan sudah dibuka ya. Kita buka sekarang yang ini kok memang ini ya, apa namanya, putih-putih dari mana ya? Ini yang net film sekarang kok ya putih-putih gini, darahnya saya nggak berselera. Gak ada putih-putih dari mana nih? Dari dalam kotaknya kok ada putih-putih ini dari mana? Saya mempertanyakan hal itu. Dari putih dari mana? Oh, memang kotaknya ini kotor-kotaknya. Kotaknya agak kotoran, gak tahu kemungkinan dari mana nih, saya gak ngerti ya. Tapi, meskipun ada kotak seperti ini yang night cream ya guys ya. Nah, night cream punya NA sendiri, day cream punya NA sendiri. Ya, Anda bisa cek nanti nomornya di bawah ini ya. Anda bisa cek di BPOM apakah benar atau tidak ya. Tapi meskipun tadi kotor, ini jangan lupa ya, meskipun kotor ya, Cefu ini dia punya segel lagi dalamnya. Ya, punya segel lagi. Nah, ini buka night cream itu ada segel lagi. Biasanya kan pot seperti ini sudah ada segel lagi. Ini segel lagi. Jadi pasti dalamnya itu lebih higienis, lebih bersih ya. Kalau buka-buka gini saya nggak ahli guys, ya nggak tolong yang ahli aja ya. Nih, kita bukain. Nah, ini mbak-mbak ini pinter nih buka-buka ini. Buka itu loh, waktu dia plastik kotor guys. Nah, pinter kan mbaknya buka kan, tolong buang sama pada tempatnya. Oke. Nah, ini krim malamnya ya. Unik juga ya, potnya warna hitam, ada tulisannya emas, jadi kesannya adalah eksklusif. Ini juga eksklusif juga, dia emas juga. Kita buka. Okay. Nah, pingin tahu ya baunya gimana? Baunya gimana ya? Ini menurut kalian baunya gimana? Coba lihat, ada baunya gak? Coba aku tanya, aku mau tanya pendapat. Baunya gimana? Apa baunya? Ramuan Cina. Ramuan Cina. Kayak men-men juga ya. Bau apa? Kayak Cina. Ya, kayak memang ada bau khas ya memang ya. Entah itu kayak rempah atau apa, saya enggak ngerti deh kayak. Apa ini ada fragrance ya? Ada fragrance enggak ini? Di top di apa namanya? Kawas sih. Masih lihat. Kan enggak lihat. Oh, alah. Kawas itu apa itu? Pause ya. Gak usah. Wah, ada fragrance-nya. Pause. Ya, emang ada fragrance-nya, guys. Mungkin fragrance-nya seperti ini ya, supaya dia lebih apa ya, lebih otentik gitu. Oke, kandungannya memang secara packaging sudah bagus seperti ini, administrasi sudah bagus, dia ber-BPOM, MUI halal, ya. Bahkan kita lihat kalau misalnya di apa namanya ini kartu ini ya, itu bahasa Indonesia ada, bahasa Mandarin ada, bahasa Inggris ada, Korea, Jepang, Arab, India, loh, luar biasa. Ini se-Asia di PKB Cefu ya, luar biasa. Oke. Ya, jadi memang syaratnya sudah bagus ya. Oke, packaging juga ya sudah bagus. Kita lihat sekarang adalah ingredientnya. Nah, ingredientnya apa aja? Karena disini kecil-kecil saya pindah di sini ya. Oke,
Kemudian, nah tadi saya baru baca ini ya, pakai tadi saya tertulis sejenak. Ini adalah apabila Anda berjerawat, maka pakailah night cream yang tebal di atas jerawat itu tanpa harus memakai acne cream. Kita lihat juga ini, dia unik juga klaimnya ya. Dia whitening cream, tapi dia kalau misalnya berjerawat langsung aja ditempelkan yang tebal. Nah, berarti harus ya di dalam ingredientnya ini itu ada antibiotik atau antibakteri atau antiinflamasi yang bekerja untuk mengurangi acne. Kita cek ya. Yang pertama adalah aqua, oke aqua. Kemudian ada sodium hyaluronat. Sodium hyaluronat ini dia sebagai menghidrasi kulit, dia juga bisa membuat kulit lebih kenyal ya. Dia sebagai dia buat smooth wrinkle bagus, buat wrinkle bagus, anti aging maksudnya. Untuk anti penuaan dini bagus ya. Seperti yang di krim pagi juga ada, di pagi juga ada sodium hyaluronatnya juga. Terus kemudian ada aloe barbadensis extract. Ini ada seperti dia adalah lidah buaya yang juga sama, dia menghidrasi kulit juga ya. Dia menahan cairan juga seperti tadi itu. Saya lagi nyari dulu sebentar yang untuk jerawatnya itu apa yang pakai jerawatnya ya. Tadi kita sudah bahas sodium hyaluronat ya, sodium hyaluronat. Nah yang kedua kita bahas aloe barbadensis extract atau lidah buaya. Nah di lidah buaya ini dia itu sebagai antiinflamasi. Nah baru tadi katanya dia kan mengklaim bahwa bisa untuk jerawat. Nah salah satu jerawat itu kan juga menyebabkan antiinflamasi atau menyebabkan iritasi. Nah ini dia sebagai anti iritasinya, jadi dia bisa menurunkan radang dari jerawat Anda. Makanya justru yang kasih tebal klaimnya di sini, ya. Dan juga si aloe vera ini selain untuk antiinflamasi, dia sebagai antioksidan, dia sebagai menghidrasi kulit juga, jadi kulit Anda lebih kenyal juga, ya. Kemudian ada sodium ascorbyl fosfat, itu adalah vitamin C, bisa mencerahkan seperti memang klaimnya Cefu whitening cream ini kan memang tujuannya untuk mencerahkan. Nah, mencerahkan ya. Ada vitamin C-nya. Kemudian ada Saffifraga sarmentosa extract. Saffifraga. Oke. Jadi sebagai antioksidan juga. Terus kemudian jadi dia ini mendukung untuk klaim dari whitening cream ya, karena dia sebagai antioksidan. Terus kemudian ada hydrogenated olive oil. Atau dia ini memiliki kandungan asam oleat yang tinggi gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang bisa menurunkan kadar jerawat lagi itu ada namanya adalah Hamamelis Virginia Water. Dia ini sebagai antibakteri juga. Jadi dia mengatasi peradangan, dia mengatasi jerawat itu di bagian Hamamelis Virginia Water. Selain dari tadi aloe vera, dia mengatasi antiinflamasinya, dan juga ada satu lagi yaitu Paionia Sulfuricus Root Extract. Itu adalah kandungan dari yang night cream. Itu bisa juga menurunkan inflamasi pada jerawat Anda. Nah, dari klaimnya memang ada 3 komposisi atau 3 ingredient yang itu mendukung dari tulisan caps lock tebal di sini. Nah, ya, bisa mendukung karena ada 3 ini. Oke. Dan yang terakhir juga ada untuk mengurangi komedo Anda, ada juga ada citric acid ya sebagai BHA, dia juga bisa melunakkan, mengeluarkan komedo Anda biar lebih bersih wajah Anda ya. Nah, itu tadi. Paham enggak yang tak omongin? Enggak paham? Diulangi lagi. Enggak paham lagi? Diulangi lagi. Oke. Nah, kalau misalnya Anda sudah sampai sekarang ini ada yang mau tanyakan, silakan. Anda mau konsultasi wajah Anda mau tanya apapun, silakan WhatsApp ke 081 38 38 38 058. Silakan Anda bisa curhat mengenai wajah Anda, bukan masalah yang lain-lain, bukan masalah rumah tangga Anda juga ya, masalah wajah Anda aja. Saya dan tim akan membantu Anda menyelesaikan atau menjawab problem tentang wajah Anda. Nah, oke. Jadi kesimpulannya memang di dalam night cream ini itu dia kan klaimnya adalah untuk whitening cream ya. Tadi ada vitamin C, terus kemudian ada BHA-nya juga, terus kemudian ada apa tadi ya, saya lihat dulu.
Nah, ada sodium hyaluronat. Ini memang dia apa namanya untuk pencerahan memang bagus, ya. Dan juga dia klaimnya memang ada hamamelis ekstrak tadi, virginia water, dan juga ada aloe vera. Itu bisa mengatasi jerawat Anda, apalagi yang lagi berinflamasi, ya. Dari ingredientnya dan juga klaimnya memang saya setuju, oke. Ya, dan juga krim paginya itu apa, dan bagus untuk melindungi dari UVA dan UVB, ya. Oke, kalau misalnya Anda mau punya ide, kira-kira saya bahas apa sih, Anda bisa silakan langsung tulis di kolom komentar, ya. Dan cefu ini sudah berbepom, ya guys, ya. Nanti disuruh tes lagi, ya. Kalau sudah berbepom itu ya nggak usah dites, ya. Kalau Anda punya ide, saya ngetes produk apa, tapi yang non-bepom aja lebih baik, ya. Itu kita tes dulu dia apakah aman atau tidak. Nah, kalau yang berbepom ya lebih baik, mending ya nggak usah, ya. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di minggu depan. Dan sehat selalu, sukses selalu buat Anda. Bye-bye, guys.